Mari kita mulai saja. Sekarang mau review Samsung Galaxy, tapi ini pemakaian tahun 2011 kalau nggak salah. Mau kualitasnya saja ya. Mungkin kalau untuk sekarang sih ini kurang cocok. Tapi ini bagus. Ini masih sempat ada notanya nih. 2011, 31 Oktober 2011, pembelian tahun segitu. Ya untuk gini ya, kalau untuk sekarang mungkin HP kayak gini sih memang kurang ya. Kali memorinya sedikit, untuk BBN BBA nggak bisa. Ini aja sudah baterainya sudah saya ganti. Ini yang dulu kan sudah apa istilahnya, sudah hamil, sudah gede, sudah dua kali ini pakai yang ini. Jadinya ya kalau gini aja, mungkin ini untuk telepon SMS masih bisa. Tapi kenapa ya, seperti biasa ya, kalau saya gini pasti saya itu kalau nge-review biasanya kalau sudah pakai lama, enggak langsung beli kita review. Saya kualitas, saya ngomong kualitas aja ya, jujur. Ini untuk tadi seperti yang tak bilang tadi, memang WA BBM kayaknya enggak bisa ya, bisa tapi enggak bisa karena memorinya ini sangat kecil. Mungkin sudah tahu ya, ini karena produk lama. Nih lihat, ini agak error. Kenapa ini ada tanda apa ini istilahnya, ini sinyal, padahal aku nggak tak kasih SIM loh. Ini sinyal apa ya, itulah nggak usah dipikirkan, maksud saya bukan untuk itu. Ini daripada beli MP player, MP3, MP4 player, mungkin iPod juga ya, mungkin iPod ya bagus kalau ada duitnya, nggak apa-apa. Daripada beli itu, maksud saya di sini kan pakai ini aja, ini masih bisa, suaranya juga bagus. Mungkin kalau suara mungkin bisa diganti headset atau pakai earphone yang lain. Misalkan bawahnya kan seperti ini. Tapi mungkin bisa pakai ini. Ini. Nah, seperti ini. Ini seri ini. Saya belinya cuma 250.000 baru. Mungkin sekarang berapa ya? 400 mungkin ya. Ini beli juga dulu. Mungkin yang untuk beli sekarang mungkin boxnya sudah kayak coklat gini. Ini belum tak review. Ini bulan depan. Mungkin bulan depan tak review pas. Ini aku beli tahun 2014. Berarti sekitar apa ya? 3 tahun ya, berarti besok 3 tahun pas besok saya review ini. Barangnya masih bagus, kita review apakah masih berfungsi untuk tahun ini. Maksudnya gitu, kalau ini ya untuk itu aja, sampai 3. Sampai 3 sampai 4 aja lah sebenarnya. Tapi kalau kualitas bagus nih, ya cuma ini Chrome-nya udah hilang, tapi masih bagus kualitasnya. Untuk harga mungkin berapa ya, kurang tahu ya saya harganya, tapi yang jelas sih lebih murah sih seharusnya ya. Jadi ya beli aja sih, kali ini masih 3G ya. Mungkin kalau untuk apa ya, untuk internetnya mungkin nggak sebagus HP tipe baru sekarang. Tapi keuntungan ini sudah jatuh berkali-kali, tidak ada masalah ya, suara juga masih bagus ya. Saya punya Andromax juga, Andromax C, terus Andromax apa lagi ya, itu Kiva ya, itu jatuh sekali, yang C itu tamat dah, nggak bisa dibenerin ya, rugi. Untuk yang Q
Tokyo itu kemarin kalau nggak salah LCD-nya retak, hancur lah, hancur, misalnya hancur. Ya sudah, ngapain tak perbaiki? Mendingan beli baru kalau itu. Untuk sinyal ini ya kurang begitu bagus sih kalau pakai sinyal 3G-nya. Mungkin kalau pakai WiFi lumayan. Tapi yang nggak sebagus ya tadi itu habis habis sekarang. Tapi saya tunjukkan ini ya untuk MP3 MP4 player aja. Kalau mau bagus ya ini. Kan gengsi tau kalau biasanya orang kalau beli, wah mesti beli iPod. Jarang yang beli yang murah-murah, malu. Mendingan beli kayak gini. Kalau punya HP yang dulu masih bisa MP3 ya lumayan, dipakai aja, nggak usah beli lagi. Kalau ada yang punya ini atau Samsung yang apa, S atau Gala atau apa, itu kan masih bisa MP3, MP4 kan masih bisa. Mendingan pakai itu aja. Hemat saya kan dari dulu pasti ngomong gini, saya cari yang solusi termurah, semuanya lihat review saya pasti gini, nggak pernah enggak ya. Ya gimana kalau kualitas memang bagus Samsung kok ya. Ya untuk apa lagi ya, ya paling ya itu aja, cuma ngomongin kayak gitu. Mungkin ini nggak penting, tapi ini untuk beritahu saja. Kalau bisa gitu loh.